saya Aminuddin, saya merupakan Presiden Pemberian Putrajaya yang baru. Mulai pada hari inilah, hari ini terdapat surat watikah kepada Yang Berhormat Menteri pada minggu lepas. Saya amat terharu mendapat sambutan yang agak meriah juga daripada rakan-rakan saya di Pemberian Putrajaya. Jadi saya cakap rakan-rakan sebab kami akan bekerja sebagai satu tim memastikan bahawa Putrajaya ini akan menjadi sebuah bandar, kawasan tempatan, kawasan untuk melaksanakan banyak aktiviti, dan saya yakin banyak yang telah dirancangkan dan kita ingin melihatkan apa yang dirancangkan itu dilaksanakan. Sebab mandat utama yang hendak kita lihat adalah menyampaikan perkhidmatan kepada penduduk Putrajaya dan juga membawa kegemilangan Putrajaya itu di mata dunia. Itu yang penting. Kita akan ada juga sesi interaksi dengan penduduk yang lebih santai, yang lebih informal, kerana ia penduduk inilah yang merupakan masyarakat yang sebenarnya mengharapkan perubahan, mengharapkan banyak lagi aktiviti dan juga program-program yang dapat memberi manfaat kepada mereka. Dan saya ingin bekerjasamalah dengan semua agar kita dapat memberi apa yang terbaik. Sebab fokus kita sebelah sini adalah delivery. Banyak kita dah buat, banyak yang kita telah rencanakan. Rakan-rakan saya di sekeliling ini merupakan orang-orang yang cekap. Yang cekap, saya belajar pada mereka, insyaAllah. Visi saya ingin menjadikan Putrajaya ini sebuah smart city. Yang dan selain daripada menjadikan smart city, bila smart city kita banyak menekankan kepada hardware, tapi saya juga ingin memberi tekanan kepada software. Maksudnya penduduk di sini, apakah mereka yang boleh dapat daripada program-program yang kita laksanakan? Saya ingin melihat Putrajaya menjadi sebuah smart city yang lebih banyak program-program sosio ekonomi. Kita lihat pada hardware dan kita lihat pada softwarenya. Dan relevan, kita tak nak mahu buat program yang mereka tak nak. Mereka yang tidak boleh terlibat. Asasi datang, orang luar yang datang yang boleh terlibat. Dia nak, kalau orang Putrajaya, apakah yang nak untuk Putrajaya? Itu juga kita nak lihat.